Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya, dua peguam akan datang kepada Anda. Mana mau lari, Putri Sarah. Baru-baru ini hangat diperkatakan apabila pelakon Putri Sarah mendedahkan rumah tangganya diganggu orang ketiga. Bagaimanapun, Putri Sarah akhirnya mendapatkan khidmat undang-undang menyelesaikan isu yang sudah berlarutan beberapa tahun. Terbaru, Putri Sarah ada muat naik video dalam aplikasi TikTok meminta bapak kepada wanita tersebut mohon maaf kepadanya namun tetap diganggu lebih teruk lagi. Kena kacau dan bully cyber teruk. Jadi siapa nak mempertahankan saya? Pergi membuat laporan polis, kasihan punya pasal, tidak meneruskan bapak dia minta maaf bagi pihak dia. Dia pun diam. Akhirnya kena kacau, double triple, teruk, tiada pengunjungnya. Menyesal tak teruskan dulu katanya. Putri Sarah turut menitipkan pesan kepada individu tersebut agar bersiap sedia karena dua peguam akan datang kepadanya. Walau bagaimanapun, Putri Sarah tidak menyebut nama atau mana-mana pihak dalam video berkenaan. Sekarang, dua peguam akan datang kepada Anda. Persiapkan diri Anda. Mana mau lari? Perkara yang baik datang kepada mereka yang menunggu saya datang pada awak. Tunggu saya habis bercuti sekejap tulisnya. Terdahulu, Putri Sarah mendedahkan rumah tangganya diganggu orang ketiga yaitu Ira Kaza yang turut menjadi anak kepada pelakon veteran Kazar sejak 3 tahun lalu.